perjalanan kita dari para pembalap MotoGP siap-siap dilepas oleh Bapak Presiden di Jalan Merdeka. Oke teman-teman, silakan melihat live dari Automotive Weekly. Ya teman-teman, di depan tuh para pembalap MotoGP yang setelah dilepas oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, suara para penonton teman-teman. Ada Mark Marquez, ada, wah tuh teman-teman lihat. Ada. MotoGP dimulai tahun 2022 teman-teman. Setelah 25 tahun kembali lagi ke Indonesia. Para komunitas motor juga menyemarakan iring-iringan parade dari pembalap MotoGP yang digawangi oleh Marc Marquez dari tim Honda Repsol. Teman-teman bisa dilihat paradenya, banyak sekali, ratusan motor gede. Oke.
ada nyebrang tuh ini. Oke, paradenya udah selesai teman-teman. Sampai ketemu di Mandalika. Salam Otomotif Weekly. Balik sini, Pak. Itu udah ditutup front lalu lintas mobil. Tapi enggak. Hah? Sambil fokus. Iya. Itu dikira balik sini kali. Balik. Ya. Sana. Ya, Pak.